Hai teman. Assalamualaikum teman-teman. Jadi ini saya sudah pulang kerja dan dijemput Pak Ahi sama Nadine ya. Dan ini mampir belanja beli bantal teman-teman ya. Tadi nggak niat beli bantal sih, tapi lihat ada diskonan lagi banyak plus dapat ini ya, message money ini bisa dipakai jadi kayak the best deal kalau mau shopping. Jadi kita beli ini. Jadi ini beli 3 bantal buat saya, Nadine, Bapak E. Beli 3 bantal kita ya. Jadi kita udah dapat bantal 3. Jadi belanjanya serba di Macy's ini ya. Jadi lanjut pulang masak buat makan malam. Pulang dulu ya. Kita pulang. Adem Cian, adem. Halo teman-teman, sudah sampai rumah dan ini mau masak ya, mau masak ayam sama jamur ya, sama tak kasih sayur rambut. Jadi bahannya cuma simple, jahe digeprek, sama ini masak sayur kale tapi yang udah tak freezer dari tahun kemarin ya. Wes mau sasat masak dulu ya, udah lapar. Jadi ini tuh jamurnya seharusnya direndam dulu ya, tapi karena saya nggak ada waktu, jadi wes langsung saja nanti tak ungkep sama bumbunya gitu aja ya. Ini jamur kering, nggak tak masak semua juga sih ya, sebagian separuh saja. Tak oseng, apa ini jahe sama bawang putih, lalu si daging ayam. Jadi jamurnya kita masukin, kita tambahin siau, kecap asin, lalu kita tambahin hoyau, saus tiram, lalu kita tutup ya sampai ini mateng jamurnya. Dan ini sayur rambutnya nanti tak masukin paling terakhir ya. Nggak tahu kira-kira Nadine sama Bapak Edoyan apa enggak ini ya. Kayak gini teman-teman ya, mirip rambut, sayur rambut. Ini mau tak rendem sama air sebentar gitu aja, terus dicampurin sama ayamnya ya. Jadi tambahi kecap manis teman-teman ya, biar mix selera nusantaranya lebih kerasa. Asat. Jadi ini penampakan sayur rambutnya, kita masukin ya. Jadi sekarang kita oseng sayur kale seperti ini ya. Ini tak bekukan di freezer. Ini bawang putih wes dioseng gini tok wae. Masukin. Oke, kita tutup. 3-4 menit mateng. Jadi ini sudah mateng ayamnya plus sayur rambutnya, tinggal nunggu sayurnya. Ini kerupuk singkong sermiernya sudah mateng, kerupuk singkong, kerupuk telo, opak telo. Oke teman-teman, mari kita makan ayam. Jadi sermier, ini kerupuk telo, opak telo. This is made from cassava. Jadi ya saya mau
sambil makan sambil jelasin ya. Jadi ketika saya bikin vlog terus makannya pakai ngerekamnya kadang pakai kamera depan, itu masih banyak teman-teman yang komplain katanya saya makan pakai tangan kiri. Kita buktikan padahal itu bukan makan pakai tangan kiri teman-teman ya, itu karena saya pakai kamera depan jadi efeknya efek mirror. Jadi banyak yang nggak percaya kayak gitu loh, terus kayak makannya pakai tangan kiri, nggak bisa saya pakai tangan kiri, saya bukan orang kidal ya. Dan ini sayur rambut, nanti saya akan bikin tutorialnya apa vlognya ketika saya makan pakai tangan kiri atau makan pakai kamera maka ya Allah makan pakai kamera depan dan sampai kamera belakang ya. Ini sayur rambutnya teman-teman ya, mereka tadi pada try them on Try it. What are you trying to say? Eat the hair. Oh, you gotta drop it like that. Yes. Ew. Eat the hair. It's not bad. Sayur rambut. Sayur rambut. Doesn't taste bad. Sayur rambut. Kita cobain sayur rambut teman-teman. Hey. Does it taste like tap water? Mari makan teman-teman ya. Pakai tangan kanan dan pakai kamera belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sayur rambutnya. Kita cobain sayur rambut. Ya nggak ada rasanya. Terus coba sekarang ini ya. Ini jadi pakai dua HP. Jadi yang ini saya makan tetap pakai tangan kanan, tapi ini tak ambil pakai kamera depan. Tetap nanti hasilnya tak cantumin. Jadi bukan saya nggak bisa makan pakai tangan kiri, nggak terbiasa juga dan nggak bisa, dan bukan orang kidal juga. Itu namanya efek mirror. Ya bukan saya makan pakai tangan kiri nggak bisa, saya dari lahir sudah makan pakai tangan kanan gitu loh. Masih saja banyak yang komen makan pakai tangan kiri udah tak jelasin di komen, masih pada susah memahami gitu loh. Jadi kalau nggak percaya lagi coba, pasti HP-nya semua udah ada kamera depan kan ya, coba makan direkam sendiri pakai kamera depan lalu dilihat sendiri hasilnya. Namanya efek mirror, efek kamera teman-teman ya. Jadi kalau pas di luar atau di mana gitu kan tempatnya nggak luas, jadi atau pas saya bikin short video itu saya pakai kamera depan, jadi hasilnya kayak gitu. Bukan saya makan pakai tangan kiri, saya tetap pakai tangan kanan. This chicken butt, oh no. What do you think, sayur rambut? Sayur rambut? Which one good? All good. Hair? Even the hair was good. Yo, sayur rambut, teman-teman. Enak sih.
Nadine doesn't like mushroom. Nadine enggak doyan jamur. With shiitakes like that, I usually would cut them a little bit thinner. In Hong Kong, it's so good. We eat a lot. Anyway, jadi pas hari ini di Indonesia pemilu ya. Nggak tahu kabar-kabar teman-teman ya siapa yang menang nanti. Saya nggak nyoblos karena Pak, sebenarnya saya sudah daftar ya, tapi surat suara saya nggak nyampe, nggak tahu kenapa sudah tak update pas daftar itu loh. Tapi ya wes lah, saya nggak bisa menyalurkan hak suara saya karena saya juga nggak bisa ke San Francisco untuk nyoblos di TPS sana ya. Untuk tahun ini maaf golput. That's chicken butt. That's chicken butt. Oh no. Crying out loud. Just to take it right off my plate. How dare you? How dare you, Boule? Chicken butts are for only for Indonesians. Brutu. We call brutu. We call it boute. Brutu. Boute. I am boute. I mean, yesterday when I called Ma, she's so happy because everybody there is so happy because people who, I mean, the candidate for the sitting in the parliament, they will throw money. So they will vote for them. Apa kepala desa nih? Enggak ngerti. Untuk kepala desa, presiden, harus DPR. That ever happen in US? Nope. Exactly the opposite. Jadi bisa dibayangin ya. Jadi makku happy katanya dapat berapa ya? Dapat 3 amplop. Itu sudah rahasia umum sih ya. 3 amplop, 1 amplop 25.000. Terus itu kali berapa ribu penduduknya ya? Enggak bisa dibayangin nanti kalau makanya nanti kalau sudah jadi anggota dewan bagaimana enggak kor ya, kor up si buat balikin modal. Ya, tapi yes memang sudah begitu adanya ya, udah kayak gitu tuh rahasia umum. She's taking her chicken butt. No. It's on camera, dude. I'm taking the skin, not the chicken butt. Chicken butt what? Chicken butt skin. It even works. This is not chicken butt. Besok Valentine Day, jadi hari ini ramai yang belanja ya tadi. Besok libur. Alhamdulillah, wes warek. Enggak pada doyan sama sayur rambut. Cuman sayur rambut. I'm good. I ate my hair for today. Like this look like they made from a dry seaweed, maybe. Seaweed. Dry seaweed. Good old seaweed. Are you still hungry? Sekarang giliran Nadine. Kurah. Jadi ya gini ya. Jadi saya masak kalau pulang kerja gitu, Nadine gitu saya masak, dia mandi. Nanti selesai makan bagian dia beres-beres dapur. That's all. Jadi kayak berbagi tugas gitu. Oke, teman-teman ya. Jadi demikianlah vlog kita malam ini.
Sampai jumpa di next vlog kita. Bye-bye. Peace.